Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sport. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-25 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 beserta daftar klasemen sementara, top scorer sementara, dan top assist sementara. Hasil pekan ke-25 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022. Persikabo 1973 menang 3-0 versus PSM Makassar. Daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 posisi 1 sampai 9. Persaingan di papan atas semakin ketat lantaran selisih poin antar tim sangat tipis. Seperti halnya Arema FC dan Bayangkara FC yang menempati posisi pertama dan kedua dan berselisih 1 poin saja dari Bali United yang menempati posisi ketiga dengan torehan 48 poin hasil dari 24 pertandingan. Kemudian Persib Bandung berada di posisi keempat dengan 46 poin hasil dari 23 pertandingan dan Persebaya di posisi kelima dengan 45 poin hasil dari 25 pertandingan. Daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 posisi 10 sampai 18. Tiga tempat di zona merah dihuni oleh Persipura Jayapura di posisi ke-16 dengan 22 poin hasil dari 24 pertandingan. Kemudian Persela Lamongan di posisi ke-17 dengan 19 poin hasil dari 25 pertandingan. Dan Persiraja Banda Aceh dasar klasemen sementara dengan 12 poin hasil dari 25 pertandingan. Daftar top scorer sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022. Tiga tempat teratas masing-masing ditempati oleh Ilyas Pasojevic di posisi pertama dengan 17 gol. Kemudian Ciro Alves di posisi kedua dengan 16 gol dan Yusef Ejezari di posisi ketiga dengan 15 gol. Daftar top assist sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022. Di posisi pertama ada Teisei Marukawa dengan 9 assist. Rico Simanjuntak berada di posisi kedua dengan sumbangan 7 assist. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.